pemirsa, penampakan bakso kotak ya, berada di daerah Glagah Lamongan. Jadi kalau saya pas berlibur ke Lamongan, kalau ada waktu selalu mampir di bakso kotak Glagah. Aslinya itu banyak sekali menunya. Ada bakso kotak, ada bakso besar, ada bakso kikil, terus ada bakso lontong. Untuk minumnya juga ada es degan, es jeruk, es teh, dan minuman yang ada di kulkas gitu kan. Cuman kebetulan ini kita sudah kemalaman datangnya, jadi tinggal bakso kotak aja sama bakso yang bulat-bulat ya toh. Jadi bakso kikilnya sudah habis, lontongnya juga udah habis. Terus saya pesennya minumnya es teh ya. Nah ini bakso ini sudah lama dan berdirinya itu dari tahun 1986. Ya hitung aja pemirsa, sampai sekarang 2020 sudah berapa tahun. Jadi dari segi kualitas dan rasa sudah tidak bisa diragukan lagi karena memang sudah berpengalaman. Saya sekarang tinggal pakai bumbu dulu. Biasa kalau bakso kan kita pakai saus ya. Nah kita pakai saus dulu. Nah habis saus terus kita pakai kecap, jadi biar lebih lengkap. Terus biar agak seger-seger gitu. Nah kita pakai jeruk nipis. Nah ini pakai dicampur jeruk nipis. Nah biasa sambel. Kalau nggak pakai sambel nggak abdol. Jadi harus pakai sambel. Nah kita aduk baksonya. Nanti baru kita icip-icip. Gimana rasanya bakso kotak Glagah? Kita icip dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu airnya, air baksonya atau kuahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya kurang kecap ya, jadi kurang agak manis itu. Dari kuahnya juga sudah enak ya, kuahnya gurih banget, ini banyak ada kaldu. Seger pemirsa, ini baksonya habis. Tinggal airnya doang, tinggal kuahnya doang. Memang kalau enak itu pasti habis. Ini kuahnya doang. Saya langsung saya habisin semua ya. Ini saya habisin tanggung. Betul-betul enak baksonya. Bener-bener nikmat tuh. Gak percaya habis tuh baksonya. Tambah lagi minumnya es teh, jadi tambah seger. Monggo pemirsa, kalau Anda penasaran, Anda melewati Jalan Raya Glagah Lamongan, silakan mampir di bakso kotak Glagah. Nanti alamatnya ada di bawah sini dan saya juga akan berbincang-bincang dengan bapak yang punya warung bakso ini. Pemirsa Mumin TV official di mana saja berada. Tadi saya sama ibu sama saudara sudah makan bakso kotaknya Glagah dan habis alhamdulillah, karena memang rasanya itu betul-betul nikmat, betul-betul mantep, betul-betul raus pisan kata orang Sunda. Jadi kebetulan ini saya sekarang mau berbincang-bincang dulu dengan bapak yang punya depot bakso Glagah ini. Assalamualaikum Pak. Udah dari tahun berapa ya bapak punya warung bakso ini? Kalau saya ini generasi kedua, yang sebelumnya adalah Pak Wahib, ini bakso kotak Pak Wahib itu yang terkenal. Pak Wahib itu siapa? Bapak orang tua? Orang tua. Jadi bapak ini meneruskan orang tuanya, jadi dulu itu ayahnya ya, namanya Pak Wahib ya, jadi mungkin masih ada beliau? Almarhum. Beliau udah almarhum, tapi tetap diteruskan oleh anaknya, yaitu ini Bapak Pasir tadi, Pak Sadat itu meneruskan Pak Wahid. Tapi dipegang sama jenengan dari mulai tahun berapa? 5 tahun yang lalu. Di 5 tahun lalu setelah bapak nggak ada, baru dioper ke jenengan gitu ya. Terus ini apa ya? Bukanya dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Buka jam 8:30 pagi. Ya, 8:30 malam. Nah
Nah, menunya apa aja, Pak? Ada bakso kekel, ada bakso lontong, ada yang porsi apa itu jumbo besar itu. Yang bulat-bulat kecil itu juga ada ya, jadi baksonya ada kasar, ada halus sekali kayak gitu ya. Cuma ada yang ukuran kecil-kecil, ada yang besar-besar, kotaknya tadi yang saya makan tadi. Nah kalau untuk minuman sendiri di sini apa aja, ada minuman apa yang favorit? Degan. Es degan, es degannya ada yang satu butir gitu enggak? Oh bisa ada ya, tapi kita sedia ada ya. Tapi ya kalau pesen ya, karena kadang-kadang saya juga suka pesen yang satu butir gitu ya. Jadi tapi di sini kebanyakan orang pesen yang dikerok gitu ya, gelas ya. Monggo kalau pemirsa yang kepingin kesini silahkan, nggak, jangan khawatir masalah harga di sini terjangkau ya Pak ya, harganya memang harga desa ya. Ini kebetulan memang arah ke pedesaan tapi memang ramai jalan raya, jadi alamatnya pemirsa ada di bawah sini ya alamatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan kurang lebihnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.